Alhamdulillahilladzi amarna bil ihtisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. حاضرين جماعة رحمكم الله. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup kita ini. Tiga amalan pahit tersebut adalah: yang pertama istiqomah, yang kedua istiqarah, dan yang ketiga adalah istighfar. Istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang seperti yang tertera dalam hadis ini. An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghayraka. Qala qul amanu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku sah dengan Islam, sehingga aku tidak pernah bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan halal dan haramnya. Dicaci, dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashshiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang kedua adalah istighfar, selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Orang bijak berkata, "Today and speak tomorrow." Berpikirlah hari ini dan berbicara esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tetapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah. Jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menentukan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Atani Jibril faqal ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa habib ma syi'ta fa innaka mufariqun, wa amal ma syi'ta fa innaka majzubun bihi." Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang kau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sungguhnya semua itu ada balasannya." Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar, dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengarkan daripada berbicara, yang kadang-kadang justru malah membingungkan masyarakat. Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaba man istakha wa la nadima man istansha wa la ala man tashaba." Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadirin yang berbahagia, pegangan yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus segera diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri.
Saatnya kita itu spesifik masalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perusahaan ekonomi misalnya, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas kita. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi, ada kalanya kehidupan bangsa, kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertaubat darinya secara massal. Maka itu penyebabnya. Maka jika itu penyebabnya, maka obatnya adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi thumma yusri as-samaa'a 'alaykum idrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Allah yang berfirman yang mengisahkan sebuah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras ke atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan kemudahan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak kita harus memiliki dan melakukan tiga amalan tersebut di atas, yaitu istiqamah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadah Allah, inna Allah yang kufil adil wa jisad wa ikhidil kurba wa inna masyarakat dan wabay ya'adu kuna alam adatahu radifullahi akbar. Aqimus sholat.